pojok bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan nogelan, selalu mengacau laju hayalan. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan. Merah lalu basah, langkahmu tenang kala engkau berjalan tinggi semampai gadis idaman. Kau datang membawa sebuah cerita, darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Kelas yang tak ada kacanya, tembus pandang ke kantin, bertalu rindu datang mengetuk pintu hatiku. Kau datang membawa sebuah cerita, darimu itu pasti lagu ini tercipta. Darimu itu pasti lagu ini tercipta. Ada apa, Tah? Kenapa sih? Tabahwan, tenang. Ayo. Thank you.
nabrak bapakmu tadi. Kita bicara di luar saja. Tidak, ibu tidak setuju. Saya anak tertua, Bu. Saya harus menggantikan bapak. Tidak, Iwan. Bapakmu pasti tidak setuju kalau kamu berhenti sekolah dan bekerja. Biarpun bapakmu tidak meninggalkan pesan apa-apa, tapi ibu tahu pasti bapak ingin anaknya jadi orang. Tanpa sekolah pun kita bisa jadi orang kok. Banyak orang-orang kaya, orang-orang terkenal, gak pakai sekolah jati. Yang penting tekun aja, berani berjuang, dan harus... Zaman sekarang lain, Wan. Tanpa ijazah, tanpa gelar, kamu tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi Iwan gak sampai hati melihat ibu bekerja keras hanya untuk membiayai kita semua. Itu sudah kewajiban ibu sebagai orang tua kalian. Wan, selama ini kan kamu sudah membantu ibu bekerja. Nah, teruskan saja apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Sudahlah, kamu kelihatannya capek sekali. Ayo, istirahatlah. Budi juga ingin bekerja seperti Bang Iwan. Puput juga. Mau kerja apa kalian? Kalau sekolah kalian nggak beres, awas. Karya mau ikut kerja nggak? Ayo sana tidur, sudah malam. Tapi jangan bilang-bilang sama ibu dan Bang Iwan ya. Saya mengerti maksud kedatangan Anda, saudara... Iwan. Iya, Iwan. Hei, apaan kamu ini? Lain kali kamu harus minta izin dulu kalau motret saya. Mengerti? Ana? Ada apa, Dan? Ambilkan 10 roll sebagai gantinya. Baik, Dan. Silakan duduk. Saya mengerti maksud kedatangan saudara Iwan. Tempo hari, saya menawarkan sejumlah uang kepada ibu Anda. Ya, ditolak. Itu benar. Karena ibu tidak menjual nyawa suaminya. Ya, ya. Pemilik baja yang dijalankan ayah saya, ya, mohon pengertian dari Anda. Itu soal kecil. Ana? Ya?
Ini Dan. Ya, makasih. An, berapa harga sebuah bajai bekas? Kira-kira 1.4 juta. Buka cek sejumlah itu. Lalu berikan pada tamu-tamu kita ini ya. Baik, Dan. Ya. Ayo cepat, keringkan rambutmu. Kita cari makan siang. Ya, ya? Biasa, penggemar. Kesempatan hai, kan? Hai. Walaupun bukan dalam kesempitan. Ini, Bu. Terima kasih. Iya. Silakan. Saya masih punya uang untuk sejumlah itu. Tapi jangan tulis di koran Anda bahwa Dan Celintang merusak barang Anda, ya? Terima kasih atas perhatian, Bung. Itu bukan apa-apa. Kalau Anda ada kesulitan, Anda boleh datang ke sini. Oke? Okay? Berhasil, Dan. Ini barangnya. Silakan. Hebat, lain kali lu jangan terlalu demonstratif. Ini kan barang istimewa. Bisa bahaya kita nanti. Oh, yes, sir. Tapi, siapa sih mereka tadi? Yang bawa kodak, ya? Itu wartawan. Yang satunya lagi, pengamen yang bapaknya gue sikat minggu lalu di Matraman. Oh. Sialan, lu kagak mau terima ini duit, hah? Terima kasih, Bah. Tapi saya nggak bisa terima duit Baba. Lu tahu, gua senang sama bapak lu. Jadi, waktu bajai itu hancur, gua sudah rela. Soalnya, bapak lu orangnya baik, jujur. Kagak pernah nunggak setoran. Kagak seperti supir lainnya. Tapi, waktu itu saya sudah pernah bilang pada yang nabrak bapak bahwa uang itu untuk pengganti bajai baba. Gue ngerti. Tapi gue sekarang mau kasih kamu. Kalau lu kagak mau, lu bisa kasih sama ibu lu saja, ha? Lu terima kagak? Ha? Kalau kagak mau, gue gampar lu. Ya udah, makasih deh, Pak. Nah, begitu kan bagus. Saya janji deh, Pak. Kalau saya jadi gubernur, pokoknya Baba saya kasih monopoli ngurusin bajai untuk seluruh Jakarta. Benar ya? Benar. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Mari. Deh. Apa lu? Gue perlu duit ngoban, Be. Mau ngajak Melan nge-break. Lu perlu duit, tarik bajai. Kagak usah disetol. Jalan, hei!
Dikembalikan. Mas Fadli, kamu keterlaluan. Hei, kamu tahu nggak, Tia? Kuping saya ini sakit dengan lagu yang begituan. Sudah, teruskan makan kalian. Lain kali kamu tidak boleh begitu. Habis orangnya marah sih, Budi jadi takut. Tapi kamu harus tanggung jawab. Kalau kamu begitu terus, lain kali orang tidak percaya lagi. Wan? Hey, Bang Iwan. Hey, Bang Iwan. Hai. Ini uangnya satu lagi nih. Jangan dicampur. Cain dong pecahannya. Bah, seratusannya jam-jam satu. Iya. Put, itu sudah 500 belum? Sudah. Bagaimana, Wan? Ya, gitu aja, Bu. Sini. Karya, jumlahnya berapa? 2700. Ini, Bu, semuanya. Kok belum ada tidur? Tuh, kan? Apa Ibu bilang? Ayo, Ria, ajak adik kamu tidur. Ayo, ayo, semua tidur. Ayo, Bang. Jangan bercanda lagi. Ini kan bantal puput. Enak saja. Ayo tidur, sudah malam. Ini, Bu. Kamu sendiri? Gak perlu beli apa-apa, Bang? Enggak, Bu. Iwan masih punya sedikit. Bang, ini yang betul dong. Tanah puput. Gimana sih? Dede. Pokoknya Ayah nggak mau tahu. You harus bisa memaksa dia ke studio untuk rekaman, titik. Brengsek. Siang, Bos. Eta, kamu. Masuk. Pusing, Bos. Ada soal apa? Biasa itu. Penyanyi brengsek. Dulu siang malam ngejar Ai minta rekaman. Sekarang udah top. Betingkah. Mana Ai dikejar-kejar orang Harko Bafulumus Dance berikutnya. Eta, you bantu Ai dong. Ah, kalau si Dance, saya gak mau, Bos. Soalnya itu anak lewat tengil. Tapi kalau Bos mau, saya punya ban bagus. Stylenya lain. Nggak cengeng kayak yang lain-lainnya. Susah, ta. Artinya Ai mesti melawan arus. Bikin selera baru. Berapa ongkos mesti Ai keluarkan?
Apaan nih, bos? You belagak lagi. Dari tampang you, I tahu you lagi bokeh. Sana ke kasir deh. Thanks, bos. Kapan-kapan, kalau bos ingin bikin kejutan, boleh juga coba si Iwan. Kenal dengan yang namanya Pak Mina? Kenal, anak yang dari Jember itu kan? Makasih. Lagu waktu kamu ngamen bagus deh. Aku suka syairnya. Syukur kalau kamu suka. Karanganmu sendiri? Iya. Syairnya lain dari yang lain. Apanya yang lain? Pokoknya lain dengan lagu-lagu pop yang sering aku dengar. Gak cengeng, gak soal cinta melulu. Cepat. Wan, ayo Wan. Ayo kita latihan. 1, 2, 3, 4. Suara satu. Aku yang sakit dari dagu yang sakit. Ya gitu ya, jangan lupa. Yang lainnya suara dua. Dagu yang sakit dari dagu yang sakit. Kenapa, Wan? Iwan! Minum, Wan. Mau makan? Ada apa sebenarnya, Wan? Coba ceritakan. Ibu tahu, tadi kamu lihat ibu di rumah Doni, kan? Ibu memang bekerja sana kalau siang. Sebaiknya ibu nggak usah kerja lagi. Kenapa? Kamu takut? Atau malu kalau ketahuan ibumu jadi tukang cuci? Semua pekerjaan itu sama mulianya, Wan. Ibu tidak malu menjadi pembantu.
Tapi ibu malu kalau tidak bisa menghidupi anak-anaknya. Tadinya memang Iwan malu. Tapi setelah Iwan renungkan, bukan itu masalahnya. Rasanya ibu tidak pantas lagi bekerja dengan perut yang demikian. Ibu harus beristirahat dan berkuat untuk menikah nanti. Biarlah saya dan adik-adik yang menggantikan ibu. Ibu sangat bersyukur pada Tuhan bahwa ibu diberi titipan anak-anak seperti kalian. Kok semuanya jadi pada cengeng? Yakin bahwa hari depanmu bisa cerah lewat musik, kenapa kamu ragu? Aku nggak ragu, cuma ibu aja yang ingin aku dapat titel. Sekolah terus. Punya titel atau tidak, bukan jaminan untuk berhasil. Tinggal si orang itu sendiri, bisa nggak mengembangkan dirinya? Hebat benar kamu. Kamu gak malu berteman dengan saya? Kenapa harus malu? Aku kan pengamen. Karena aku... Karena kau melarat? Aku gak pernah malu. Gak pernah nyesel kenal kamu. Lagu-lagumu merangsang orang untuk membuka mata pada kehidupan yang sebenarnya. Kamu mengatakan apa adanya. Iqbal, jangan main gunting. Nanti kegunting tanganmu. Hei, kamu tahu nggak? Di sini cuma terima tamu manusia, bukan monyet. Ayo, kasih ibu. Sini. Ya, masuk. Dan kamu, keluar. Ya Allah, Iqbal. Iqbal! Iqbal! Yeah. Iqbal, sini! Iqbal, kasih ibu guntingnya, Iqbal! Iqbal! Ajar terus! Iqbal! Kasih guntingnya, Iqbal! Bu, bangun bu. Maafkan Iqbal bu. Hei, tolong! Panggil Kak Ria. Kak Ria! Kak Ria! Kak Ria! Hei, tolong! Cepat! Hei, cepat! Ibu! 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 Thank you.
Tenang, Wan. Tenang. Ada apa, Tah? Ibu bagaimana? Adikmu selamat. Lahir melalui pemberian kaisar. Segelas kopi, dengar canda adik-adikku, inginkan aku segera bersatu. Indah pagi ini, nada sumbangannya lah kau, biarkan kami. Semoga akan tetap abadi pagi ini, pagi esok, esok hari. Thank you.
Sini bang, gitarnya. Capek bang. Iqbal Pipit mana? Udah tidur bang. Oh. Kok belum ada makan? Kita nunggu bang Iwan. Udah dibilang gak usah nunggu. Sok tahu. Soalnya kita juga belum lapar kok bang. Tadi Pak Irsam dan Pak RT datang nyariin abang, nanyain siapa nama si kecil. Kalau besok mereka tanya lagi, bilang aja namanya Nanin. Put! Ngapain lo kemari? Lu bolos ya? Lu sakit? Hangat mentari pagi ini antarku pulang dari bermimpi. Ramah tersenyum matahari inginkan aku tuh bernyanyi. Indah pagi ini nada sumbang enyah biarkan kami. Perlahan kau bangunkan aku, antarkan segelas kopi. Dengar canda adik-adikku, inginkan aku segera bersatu. Indah pagi ini nada sumbangannya lah kau, biarkan kami. Semoga akan tetap abadi pagi ini, pagi esok, esok hari, hari nanti. Semoga takkan pernah berhenti canda hari, canda pagi, damai kami sepanjang hari. Semoga akan tetap abadi pagi ini, pagi esok, esok hari, hari nanti. Semoga takkan pernah berhenti canda pagi, canda hari, damai kami sepanjang hari. Ini bang, gitarnya. Capek bang. Iqbal Pipit mana? Udah tidur bang. Oh. Kok belum ada makan? Kita nunggu bang Iwan. Udah dibilang gak usah nunggu. Sok tahu. Soalnya kita juga belum lapar kok bang. Tadi Pak Irsam dan Pak RT datang nyariin abang, nanyain siapa nama si kecil. Kalau besok mereka tanya lagi,
Bilang aja namanya Nanin. Put. Ngapain lo kemari? Lu bolos ya? Lu sakit? Lapar? Lu sableng? Sama kayak abang lu. Gua tanya geleng aja. Jawab dong. Lu mau makan, gua bayarin. Lu mau minum, nih, gua beliin. Saya ingat ibu bapak, bah. Oh, tapi lu kan udah gede, Bud. Kagak usah sedih. Ibu bapak lu sudah dipanggil Tien. Bah, bukan Tien. Tuhan. Lu masih kecil, so tau lu. Gua punya orang bilang Tien. Lu punya orang bilang Tuhan. Tahu gak? Iya deh, bah. Hah? Sekarang ibu bapak lu tenang. Di sana. Di surga. Surga? Budi mau ke sana, bah. Surga itu kayak apa sih? Kagak bisa, Bud. Orang hidup kagak bisa ke sana. Kalau Tin panggil, baru kita orang boleh masuk. Di sana tempatnya enak sekali, Bud. Sejuk kagak panas. Kagak ada nyamuk. Air kalinya susu. Hujannya silop. Kami dengar dari Pak RT. Jadi kalau boleh kami ingin mengasuhnya, Nak Iwan. Bagaimanapun, Nanin adik kami. Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikannya pada orang lain. Rumah kita kan dekat, Nak Iwan. Sewaktu-waktu Nak Iwan bisa melihatnya, kalau mau. Masalahnya bukan itu, Pak. Sebagai anak tertua, saya harus bisa mengurusi adik-adik saya. Ya sudah. Kalau begitu, Ibu dan Bapak permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan ke rumah ya. Ayo, Pak. Ayo. Permisi, Nak Iwan. Mari. Tapi kan gak ada salahnya kalau bos tes suaranya. Oke, oke. Suruh dia masuk. Kita lihat sampai di mana kemampuannya. Thanks, bos. Wan. Ayo. Mau dites. Kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan. Di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal pondok gede. Rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun.
Oke, Bung Iwan, stop dulu. Wah, mau jadi penyanyi juga ya, Wan? Eh? Susah. Apalagi selagi masih ada saya. Ya, coba-coba aja ya. Percuma. Kalian keluar dulu. Saya mau isi suara buat playback di TV besok. Eh, kamu kan tahu, kalau Dan Celintang tidak muncul di TV, bisa-bisa berjuta pirsawan protes ke TV. Ya gak? Oke, Fred. I'm ready now. Dengan senang hati, bos. Iya, masuk kak. Bang Iwan baru saja keluar, nggak ketemu di jalan. Enggak. Si kecil gimana? Baik kak. Dede. Ya, kamu gak sekolah? Masuk siang, kak. Sekarang kamu mandi, biar Kak Tiang tunggu di sini sampai Puput pulang. Kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tugu pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam, selepas Isa melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah waktu pagi menunggu, si Budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai setengah, sanggupkah si Budi diam di dua sisi? Anak sekecil itu
berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Iqbal dan Ritu mana? Biasa, ke rumah Bu Hadi main. Jemput? Biasanya kan mereka diantar pulang. Paling-paling setengah jam lagi. Ambil. Bang? Sekarang! Biar Budi yang jemput, Bang. Bud! Sudah 3 bulan kamu menunggak pembayaran SPP. Menurut peraturan administrasi, harusnya kamu terkena sanksi. Tapi, mengingat kami juga tahu keadaanmu, terserah pada kamu, Iwan, bagaimana baiknya. Yang jelas, Bapak ingin kamu melunasi SPP itu secepatnya, sesuai dengan peraturan. Akan saya usahakan, Pak. Minggu ini juga. Baiklah. Terima kasih, Pak. Sebagai RT, Bapak tidak bisa memaksa kehendak Bapak pada Nak Iwan. Tapi sebaiknya, adik-adikmu memperoleh bimbingan dari orang yang lebih tua dari Nak Iwan. Ya, memerlukan wali begitulah. Lu dapat berapa sih hasil ngamen, ha? Lu kira cukup buat ngokosin adik-adik lu? Lama-lama lu sendiri yang ansiong tahu, ha? Tidak mau dikasihani orang lain, itu bagus, Nak Iwan. Tapi kamu juga harus mengingat masa depan adik-adikmu. Diam! Ngapain di luar? Karya dan Bang Budi sedang nganter Nanin ke rumah sakit. Apa? Nanin muntah-muntah, lantas mencret-mencret. Tadi Bu Dalan dan Bu RT datang kemari, lantas naik taksi bawa Nanin ke rumah sakit. Kata dokter, keadaannya sudah lebih baik. Untung kita cepat membawanya. Betul, Bu. Memelihara bayi memang tidak mudah. Mereka masih terlalu peka. Yang sudah punya anak 5 saja, ya, kadang-kadang masih kagok. Bayi kan punya kebiasaan sendiri-sendiri. Lu menurut catatan udah dibayar. Tunggu dulu. Yang membayar dia.
Katanya kamu lagi sakit dan tidak bisa datang sendiri. Apa maksudmu sebenarnya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Cuma ingin menolong. Aku gak butuh pertolonganmu. Apa sih yang ingin kamu buktikan? Kamu ingin menyelesaikannya sendirian? Juga dalam mengatasi masalah adik-adikmu. Kamu bukan Superman, Iwan. Kamu tidak bisa berbuat sesuatu yang melebihi kekuatanmu. Adik-adikmu banyak bicara tentang kamu, tahu? Mereka bilang, kamu sekarang gampang marah. Terlalu keras dalam mengatur. Sikapmu memberi beban pada adik-adikmu yang belum tahu apa-apa. Siapa bilang? Aku. Kamu pikir sikapmu seperti sekarang ini membuat kamu menjadi kakak yang bertanggung jawab? Bukan itu yang diinginkan adik-adikmu. Mereka butuh perhatianmu, kasih sayangmu. Jadi kita ke sorga, Bang. Hus, kita ke kuburan ibu dan bapak. Kata Abang kan ibu dan bapak di surga. Roh ibu dan bapak yang di sorga, tapi badan mereka dikubur di sana. Ayo turun. Hati-hati, Pip. Put. Aduh. Pipit. Kak Puput. Iqbal, bangun, Bah. Bangun. Aduh. Telah terbukti bahwa Nak Iwan tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatan adik-adiknya. Hingga sekarang ini tiga di antaranya berada di rumah sakit. Demi keselamatan mereka, demi kebaikan mereka, lebih baik mereka dititipkan di rumah yatim piatu. Iya. Kasihan kalau di sini tidak ada yang mengurus, mana anak kecil-kecil. Iya, kalau di sana kan terjamin. Beda! Iwan, sabar. Lepaskan! Mereka adik-adik saya! Semua tanggung jawab saya! Lepaskan!
jangan pisahkan kami. Saya mohon, tolong saya, jangan pisahkan. Lepaskan. Berbuat sesuatu, tunjukkan lebih dulu. Baru Bapak serahkan kembali mereka padamu. Ingat, Naiwan, semua ini demi adik-adikmu. Mari, Naiwan. Sudah berapa kali aku ke sana, rumahnya tutup terus. Kamu saja yang ke sana. Aku di sini. Iya. Tunggu ya. Dengan cara beginikah kamu ingin perlindungan? Aku bersyukur bahwa adik-adikmu berada di panti asuhan. Kamu memang tidak berguna. Kamu memang tidak pantas jadi kakak mereka. Lihat dirimu. Ibu dan bapamu akan kecewa. Aku juga. Benci. Aku benci kamu. Muak. Aku telah keliru memilihmu. Aku keliru mencintaimu. Bagaimana? Aku nggak tahu. Tapi bagaimanapun juga, aku berterima kasih kamu sudah memberitahuku. Ed? Akan kubuktikan!
Budi, Budi, eh bangun Bud. Bangun, Budi, Budi. Hah? Ini Bang Iwan, kita pulang. Mana yang lain? Bud ada di sana, dan yang lainnya ada di kamar sebelah. Kamu keluar dari pintu sana, Bang Iwan, ke tempat Bud dan Ria. Ayo, cepat, pelan-pelan. Iya Bang. Yang itu, Bang. Put, bangun, Put. Ini Bang Iwan. Bang Iwan. Kita pulang. Ini Pak, dia maling nih Pak. Maling Pak, lompat pagar Pak. Apa yang dicuri? Tidak tahu Pak, saya bukan maling Pak. Sungguh, saya bukan maling. Nggak ngaku lagi. Ayo ikut. Tuh, dengar polisi. Kalau nggak bisa mati deh. Rasain. Oh, itu. Bagaimana? Saya yang jamin, Pak. Saudara boleh pulang. Terima kasih, Ta. Gak apa-apa. Kecurigaan Papa, Mama, dan kakakmu beralasan. Kamu selalu bergaul dengan orang aneh-aneh. Dulu pengamen. Dan sekarang... Sekarang apa, Ma? Sekarang ada wartawan yang suka telepon. Apa kamu gak bisa cari teman yang sepantaran dengan kedudukan sosial kita? Bergaul dengan orang segala lapisan kan baik, Ma.
Kamu pacaran dengan dia ya? Siapa, Ma? Itu, wartawan tikus. Jangan akrab dengan wartawan. Barangkali dia cuma mau ngorek tentang kekayaan papamu. Kantornya, atau kehidupan rumah tangga kita. Wah, bisa gawat. Kamu tahu, wartawan sekarang egois. Mau menang sendiri. Malum, raja dunia. Itulah enaknya jadi wartawan. Banyak kenalan, termasuk komandan polisi yang kemarin. Seperti kata komandan polisi itu, memang sebaiknya adik-adik kamu berada di panti asuhan. Hidup mereka lebih teratur. Anggap saja ini sebagai pelajaran buat kamu. Buktikan bahwa kamu bisa bertanggung jawab. Carilah duit sebanyak-banyaknya untuk mengongkosi hidup mereka. Kalau musik jadi jalan hidupmu, buktikan. Gak bisa. Gak bisa. Ya, pokoknya aku bilang gak bisa. Apa? Album. Lupakan. Iya, tahun depan saja. Biar penggemarku tidak bosan. Hah? Goblok. Aku lebih tahu. Tidak ada orang yang bisa menandingi Dance. Dance yang terbesar. Betul, Dance yang terbesar. Jadi dia bilang begitu ya? Iya, bos. Gila, edan, hantu blau. Jadi bagaimana sama kontrak show? Kontrak rekaman? Dia bilang tunda sampai tahun depan. Dia bilang tahun ini gak mau ketemu sama bos. Juga bos gak usah telepon sama dia. Diam! Iya, bos, saya diam, cukup, bos. Cukup! Selalu saja kamu bawa kabar buruk kalau kemari. Keluar kamu! Iya, bos, saya keluar sekarang, bos. Kamu, Tang. Masuk. Kayaknya mau hujan, bos. Mendung. Si kecoa lagi. Gua dibikin pusing. Bos perlu istirahat. Cuti. Eta, kawanmu yang pernah tes suara dulu masih ada? Ada di rumahnya. Kenapa, bos? Panggil dia. Aku butuh orangnya. Kita tes dia malam ini juga. Hah? Pakai mobil gua. Jemput dia. Jadi, kamu memilih musik? Aku gak bisa mendua. Salah satu harus aku korbankan. Aku mendukung keputusanmu, Iwan. Tapi suatu saat nanti, kalau kamu sudah berhasil, kamu harus melanjutkan sekolahmu. Janji. Ya, baiklah. Terima kasih, Tia. Kamu banyak membantu saya. Jangan hanya padaku, Iwan. Bang Miftah juga banyak membantumu. Sorry, Iwan. Sorry, sorry. Lain kali saja kalian lanjutin. Tapi sekarang, lu ikut gua ke studio. Dipanggil bos.
Mau kemana, Wan? Nggak perlu, Wan. Di studio banyak senjata lebih keren. Hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi waktu itu. Lama memang ku tunggu kedatanganmu, sobat karibku. Datang telegram darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu 1:00. Kupacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus asik. Di depan ada polantas, wajahnya begitu buas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas, tancap gas. Sampai gila, kenapa kamu gak bilang dari dulu-dulu? Loh, sudah berapa kali saya bilang sama bos. Tapi bos selalu jawab, sibuk, pusing, dan kecewa. Biasanya kereta terlambat 2 jam mungkin biasa. Rusak loh. Da Iqbal, da Budi. Baik-baik ya. Jangan nakal. Nanti kakak datang lagi. Masih sering ketemu Bang Iwan enggak? Dekati ya. Dadah. Bang, yuk. Tiba kabar darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku di stasiun kereta itu 1:00. Dia akan mengorbitkan tukang aman itu untuk menyaingimu. Boleh. Boleh coba. Gimana sih dia? Suaranya sih biasa saja, cuma warna musiknya yang lain. Alah. Coba-coba dia. Siapa namanya? Iwan. Brengsek, Tonat! Kamu tahu, dan celintang tidak mungkin digeser oleh orang baru, apalagi oleh pengamen kamu kan itu. Tapi besok saja kita urus persoalan ini. Mana barangnya? Beres, bos. Cepetan. Mas, Mas, kamu. Cuma kamu yang tahu, mengerti? Awas, kalau Papa dan Mama sampai tahu, hah? Iya, Mas. Mana masternya? Master? Iya. Master apa? Master Iwan. Aing nyanyi penyedan. Bohong. Masa Ayu gak percaya sama Ay, Dan? Ajak. Aduh, Ayu mau apain Ay? Aduh, Dan. Makanya bilang, jangan bohong. Aduh, Dan. Mau diajar lagi? Ayu tega sama Ay. Cepat bilang. Mana masternya? Bos. Ini masternya, bos. Fred, kenapa juga begitu sama Ay? Aduh, sini. Dan. Sini. Yuk, masa begitu sama Ay? Jangan.
Aduh, itu modal ayah yang terakhir. Aduh. Oh, Pak. Miskin deh ayah. Aduh. Jan. Jan. Jangan gerak. Coba dance dia. Kami terpaksa menahan kamu dengan tuduhan berkelahi sampai ada jatuh korban dan mengganggu ketertiban umum. Dan yang bikin berat, kamu masih dalam masa percobaan peristiwa yang lalu. Saya nggak bersalah, Pak. Setelah pemeriksaan, baru kita bisa tahu. Kalau begitu, apa boleh saya pinjam teleponnya, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Dia tidak bersalah, Pak. Dia adalah korban ketidakadilan. Polisi tidak berhak menahannya. Iya enggak? Sabar, Pak. Adik sudah bilang sejak kemarin. Seharusnya Bapak sudah bisa memberitakannya hari ini. Di mana saya bisa menemui Miftah, salah seorang reporter Bapak? Itulah, sudah 4 hari dia ngilang. Begitu dia nongol, saya gantung dia. Soalnya macam-macam itu orang. Ayo cepat. Cepat keluar. Ayo maju. Maju. Nunggu apa lagi? Ayo maju itu. Ayo. Jangan lawan. Ayo naik. Ayo naik mobil. Cepat. Duduk. Ayo. Cepat naik. Ayo. Jangan lawan. Ayo cepat naik. Ayo naik. Bentar, Pak. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Aduh. Ayo. Aduh. Tarik tangan. Ayo cepat. Jangan didorong, Pak. Pelan doa. Naik. Kamu enggak apa-apa, Wan? Ya. Ginilah. Enggak. Ayo.
Aduh, sabar. Ayo. Kalian percayalah, Dan Celintang akan kembali dan melindas kalian semua. Sabar, Pak. Ayo, jangan naik. Cepat, naik. Iya, pelan dong. Ayo. Cepat. Iya. Hei, ini. Cepat duduk. Cepat. Bos. Selamat malam, Bos. Bos. Hei, kamu sudah saya pecat. Pergi tanpa izin. Anak-anak sekolah menyerbu aku. Yang katanya kawan-kawanmu. Jangan duduk sebelum aku perintahkan. Apa-apaan? Mereka memaksa aku memuat berita penahanan si pengamen itu. Memangnya apa? Ini pers bebas. Koranku independen. Ini negara demokrasi. Demokrasi Pancasila, tahu? Bebas, tapi harus bertanggung jawab. Kalau mau paksa-paksaan, sana pergi ke alam demokrasi liberal. Baca ini dulu, Bos. Sebelum saya dipecat. Silakan duduk. Kamu saya terima kembali. Terima kasih, Bos. Sumbang, take one, baik Iwan. Pakai apa nama belakangnya, Wan? Fals aja deh. Itu juga bagus. Oke, sumbang, take one, baik Iwan, fals. Kuatnya belenggu besi kedua kaki, tajamnya ujung belati, menunjang di ulu hati. Sanggupkah takkan lari, walau akhirnya. Kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati, menunjang di ulu hati. Sanggupkah takkan lari, pasti. Thank you.
Di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata. Ah, itu soal biasa yang singgah di depan mata kita. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan menyerang dalam gelap. Memburu kalahan dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Memburu kalahan dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Dikam dari belakang, lawan dengan ditendang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Selutin kepala tak berdosa, berteriak hingga serak di dalam negeri yang congkak, lalu tenang dalam tertawa. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan menyerang dalam gelap. Memburu kalahan dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Memburu kalahan dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Dikam dari belakang, lawan dengan diterjang, kata kusuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi
Ayo. Tunggu, Bang. Fit, ayo. Tunggu. Bang, rumahnya bagus ya? Iya. Ya, Fit. Ya. Rumah siapa nih, Bang? Rumah kita. Bang, ini kamar kita. Iya. Bagus ya? Iya. Kok masih kosong? Gak ada barangnya, Bang? Nanti kita beli sama-sama. Tempat tidur Pipit di situ. Tempat tidur Puput di sana. Kok nangis? Coba Bapak dan Ibu masih hidup ya, Bang. Sudahlah. Itu pasti Katia. Yuk, yuk. Eh, tunggu. Katia. 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 Hai. Hai. Dan Amin. Hangat mentari pagi ini, antarku pulang dari bermimpi. Ramah tersenyum matahari, inginkan aku tuh bernyanyi. Indah pagi ini, nada sumbang enyah lagu. Biarkan kami. Perlahan kau bangunkan aku, antarkan segelas kopi. Dengar canda adik-adikku, inginkan aku segera bersatu. Indah pagi ini, nada sumbangannya lah kau. Biarkan kami.